Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mabaad. Kali ini kita mau menceritakan ya, atau apa ya istilahnya ya, menceritakan kisah ya ta'aruf ya saudara kita ya, yang cukup unik ya, makanya kita mau tahu ya lebih jauh gimana kisahnya ya. Kurang lebih ada 10 ya, 10 kali ta'aruf ya dengan akhwat tentunya ya, semua menolak ya, dan cuma satu yang ditolak gimana? Semua menolak. Ah, akhwatnya semua menolak kecuali dia satu orang yang dia tolak ya, semuanya menolak. Tapi pada akhirnya ya, Masya Allah, Subhanallah ya, dia mendapatkan ya akhwat ya yang luar biasa ya, Allah Subhanahu wa taala pilihkan ya untuknya ya. Kita mau lebih tahu ya jelasnya. Ya, kita perkenalkan dulu ya. Di samping saya ada Sofyan ya. Siapa nama lengkapnya? Sofyan. Sofyan. Beliau kurang lebih bersama kita belajar agama ya, tarbiyah mungkin sekitar ada 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. 6 bulan. Ya, namanya seorang pemuda ya, menginginkan seorang pendamping ya, apatah lagi umur sudah ya. Umur berapa? Sekarang sudah 31 Ustaz, masuk 32 insyaallah. 30. Waktu menikah? Waktu menikah 31. 31 ya. Sebagai seorang laki-laki yang normal tentunya pasti menginginkan seorang akhwat. Nah, maka kami ya dengan beberapa sadidah ya berinisiatif ya untuk mencarikan saudara kita ya akhwat ya. Pertama itu ya kenalan, ada ikhwah kita kenalannya atau kemanakannya tepat ya, kita ta'aruf ya, pokoknya namanya ndak saya sebut, Titit ya, namanya Titit, namanya Titit. Ah, kita mau lebih tahu gimana ya waktu itu, mungkin kita bisa serahkan sama Sofyan waktu pertama kali ta'aruf itu ya. Waktu pertama kali ta'aruf ya, alhamdulillah domba-domba saat ini, Masya Allah, domba-domba karena, juga ya. Karena kan kami itu yang masih awam, kenal ta'aruf tidak sampai segitu. Maksudnya? Sampai kayak tukar biodata, lihat akhwatnya secara... Artinya belum tahu prosesi ta'aruf. Belum tahu prosesinya, cuma kenal-kenal kulit luarnya saja. Masya Allah. Jadi saat itu gimana? Domba-domba istilahnya. Kita ketemu dengan akhwatnya, disampaikan bagaimana... programnya masa depannya bagaimana bersama dengannya ya. Semua dibicarakan mulai dari hal-hal yang disuka dan tidak disuka. Ternyata dalam ta'aruf itu semua ya, iya, semua, semua rahasia kita dibuka, kita ungkap, dibuka ya, dibuka semuanya. Betul. Sampai masalah penyakit, terus hobi itu juga ya, termasuk. Artinya setelah itu tukar biodata ya, sama akhwat pertama ini. Akhwat pertama ya, sudah tukar biodata, langsung ta'aruf. Ketemuan ya, di rumahnya. Iya, di rumahnya. Sana betul. Dia, iya, tepatnya di rumah sanak keluarganya. Iya. Terus sudah itu akhwat yang pertama ini, kurang lebih satu pekan. Intinya digantung ceritanya perasaannya antara menolak atau tidak. Iya betul. Jadi beliau setelah ta'aruf ini ya, tukar biodata, tanya-tanya apa segala macam, ya lihat muka, ya kemudian setelah itu tunggu hasilnya ya, tunggu info dari akhwat. Adapun akhwat siapa yang sudah mau ya? Ya. Dari sisi antum sebenarnya ya, mau. Sudah cocok dengan akhwatnya. Sudah cocok dengan akhwatnya. Ya. Tetapi akhwatnya belum. Akhwatnya belum siap saat itu. Menunggu kepastian dari keluarganya sebenarnya, orang tuanya. Iya. Awatnya belum siap, jadi saat itu dia secara tidak langsung menolak. Itu tolakan yang pertama. Ya, itu penolakan pertama ya. Jadi satu pekan tidak ada jawaban, ya intinya ditolak ya. Iya, intinya ditolak. Antum yang ditolak? Saya yang ditolak. Iya. Oke, okay, yang kedua. Yang kedua ini ada mutarabbinya, istrinya ustaz, salah satu ustaz di Pemprov. Iya. Ini akhwatnya sudah siap menikah. Kami sempat tukaran biodata sama foto juga, Ustaz. Tiba saat mau ta'aruf,
tiba-tiba ini akhwatnya mengundurkan diri. Katanya dilarang sama orang tuanya. Hah? Iya. Akhwatnya yang dilarang sama orang tuanya. Anaknya sudah. Akhwatnya yang mau. Akhwatnya yang mau, orang tuanya belum siap. Oh. Nah, katanya kalau anaknya menikah nanti tidak ada yang urus orang tuanya, tidak ada yang bantu-bantu begitu. Betul, ya. Gitu. Yang kedua ya berarti tidak jadi lagi. Tidak jadi lagi. Ditolak lagi. Ketiga. Yang ketiga itu dengan tetap dengan pengurus yang sama. Iya, saat itu ditolak juga. Mungkin karena beda pemahaman mungkin. Iya, jadi ini akhwatnya pendidikannya tinggi. Artinya pemahaman agamanya lebih tinggi, lebih tinggi dari ustazah. Saya yang insyaallah ya. Sementara antum baru belajar. Baru tarbiyah 6 bulan. Baru tarbiyah 6 bulan baru ketemu sama ustazah ya. Ketemu sama ustazah. Itu enggak sempat ketemu, cuma tukar biodata. Ditolak juga. Yang keempat itu sama dengan pengurus yang sama juga. Anaknya juga kembali lagi sama dengan ceritanya. Ahwat yang lain lagi, cuma pengurusnya sama. Ahwatnya mau, kita sudah tukar biodata, tiba penentuan waktu ta'aruf, tiba-tiba ahwatnya menolak lagi tanpa sebab. Tidak tahu apa sebabnya. Kami cuma dapat informasi dari ustaz yang mengurus, katanya tidak bisa melanjutkan ke tahap ta'arufnya. Cuma sesi tukar biodata saja. Setelah itu tidak lagi. Tidak lagi. Yang keempat. Ditolak lagi. Ya. Ditolak. Lima. Yang kelima tetap juga lagi dengan yang sama. Yang pengurus yang sama ya. Pengurus yang sama. Ustazah juga. Ustazah. Dia menolak juga karena apa lagi? Ustaz yang mencarikan akhwat. Setelah itu sudah saya belum sempat dapat anunya biodatanya. Cuma saya yang kirim biodata sama kirim foto saat itu. Selang 2-3 hari setelahnya kan kami sampai ke rumah ketemu sama orang tua angkatnya. Dekat jadi sekitaran sini juga. Cuma saat itu kadarullah mungkin ada satu hal ahwatnya juga tidak mau melanjutkan. Ahwatnya tidak mau ya. Karena mungkin juga beda tingkatan lagi. Jadi ini satu masih ustazah juga ya. Kuliah di perguruan tinggi agama. Sebutlah Stiba namanya. Sementara itu apa? SLTA. Ya, masya Allah. Jadi ditolak juga ya. Ditolak juga. Keempat, lima. Yang kelima itu dari salah satu teman ihwa yang carikan sudah tukar biodata. Yang ribut di sini menentukan waktu ta'arufnya tidak bisa klop. Kita mintanya hari ini, beliaunya tidak bisa. Jadi secara tidak langsung kami masing-masing mengundurkan diri. Jadi mau janjian untuk ta'aruf ya. Tidak bisa, tidak ada waktu yang lihat face, lihat muka. Tidak ada waktu ya. Tidak ada waktu. Satu minta malam, satu minta pagi. Iya. Masya Allah, ini kelima. Jadi kelima. Tidak ada solusi ya. Tidak ada solusi. Diputuskan. Yang keenam. Yang keenam itu dari Goa. Yang dari Goa itu di situ saya baru menolak. Masya Allah. Di sini baru menolak. Kenapa? Apa sebabnya? Yang pertama, akhwatnya masih muda sekali. Terus berapa? Mungkin masih seumuran SMA. Dia kan selesai SMP, dia langsung kerja. Tapi sudah pakai cadar. Sudah pakai cadar ya. Tapi katanya siap dibimbing begitu, Ustaz. Saat itu dapat pertimbangan dari beberapa ustaz, katanya mendingan jangan cari yang lain. Artinya karena pemahaman agamanya mungkin masih belum ini ya. Saya juga masih belum. Artinya mau sama-sama dibimbing. Dibimbing saya membimbing. Iya, betul. Masya Allah. Akhirnya anto yang menolak. Saya yang menolak. Sudah mau. Padahal dia kalau saya tebak-tebak sih mau. Masya Allah. Iya. Ah, itu keenam ya, ketujuh. Yang ketujuh. Bukan. Yang sekarang. Istri yang sekarang. Ini yang
Sebenarnya kita mau bicarakan lebih lama karena ini unik ya, kemudian ya penuh haru ya, penuh perjuangan. Ya. Zainab. Namanya Zainab. Ya. Kami di pertemuan